Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Juan Felix. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi kepada teman-teman semuanya, kebetulan aku udah lewat di blog uh, kardiologi. Jadi, di sini mungkin sedikit sharing gitu, kemarin kan sempat bikin PPT kayak gitu-gitu kan buat uh, tutorial tutorial PBL gitu di blog atau perkuliahanku jadi siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di sini, mungkin di sini saya akan berbagi terkait dengan uh, pemeriksaan dan juga interpretasi uh, terkait dengan pemeriksaan penunjang jantung yaitu EKG atau bisa disebut sebagai elektrokardiografi. Baik, EKG, EKG itu merupakan alat yang mana Uh, untuk mendeteksi dan juga merekam aktivitas listrik atau aktivitas konduksi listrik uh, di jantung kita, jadi bukan hanya uh, terkait dengan fisiologi dari jantung kita, sistem konduksinya bagaimana, tapi kita bisa juga melihat beberapa kelainan penyakit, atau mungkin bisa dikatakan kalau kita juga mahir untuk uh, membaca ekg, kita juga bisa menentukan. Oh kelainannya dari sebelah sini nanti di sini ada kelainan e, ritme jantungnya, di sini ada pembesaran jantung dan lain sebagainya kayak gitu bisa. Jadi alat ini e, banyak sekali udah tersedia di pusat pelayanan klinis e, primer kayak gitu yang mana untuk e, langkah diagnosis dan juga pemantauan terapi khususnya untuk penyakit penyakit jantung seperti itu. Nah. Sekarang yang pertama yaitu pemasangan elek, e, alat yang disebut sebagai EKG ini sendiri. Jadi EKG itu pada slide pertama tadi teman-teman bisa lihat bahwa EKG itu kayak ada monitornya, ada mesinnya lah dan dihubungkan dari dihubungkan dengan e, suatu konektor yang di e, apa disambungkan oleh beberapa elektroda. Jadi elektrodanya ini nanti akan dipasangkan di beberapa bagian tubuh kita. Tubuh manusia atau tubuh pasien, intinya seperti itu. Dan ada juga, selain elektroda yang bentuk seperti lempeng, ada juga yang berbentuk seperti balon. Tapi nanti di sini, kayak kita kempeskan, baru kita, apa kulit kita itu akan terjepit di balon ini seperti itu. Jadi, ada nanti diberi gel gitu biar apa tidak mengganggu, dan juga hasilnya bisa bagus seperti itu. Nah, jadi gini pemasangan EKG. Jadi alat EKG tadi seperti ini kan mesin dan ada beberapa alat uh, tadi ya pemasangannya ya. Itu akan dipasangkan di tubuh kita di bagian ekstremitas atau alat gerak kita maupun itu ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah atau disebut sebagai lead ekstremitas dan ada juga yang dipasangkan di bagian lead rekordial, atau di uh, letak jantung itu sendiri, yaitu bagian torak, bagian dada. Ya, bagian dada nanti di sini akan dipasangkan di beberapa uh, titik titik tertentu, nanti berdasarkan pembagian yang kita udah belajar, mungkin di dasar-dasar uh, anatomis, linea parasternalis, mana midclavicularis, aksilaris anterior, kayak gitu. Nah, jadi tadi kan ini uh, apa itu namanya? EKG-nya itu dipasang oleh beberapa elektroda, kita pasangkan uh, dari kan ini ada warnanya nih merah, kuning, hijau, di langit yang hitam, kalau aku hafalannya gitu gampangnya ya, merah pada tangan kanan right uh, right ekstremitas pada bagian yang right upper Like itu di bagian uh, kanan, merah, kuning, kuning bagian yang kiri, left baru hijau, merah, kuning, hijau, hijau di kaki yang sebelah kiri, baru hitam di kaki yang sebelah uh, kanan, seperti itu. Nah, kita akan pasangkan terlebih dahulu, bisa prekordial maupun uh, ekstremitas dulu. Kalau untuk memudahkan sih, pasang yang ini dulu boleh, uh, ekstremitas dulu boleh, uh, kita akan jepitkan. Uh, pengait daripada si elektroda, penjepit dari elektroda-elektroda elektroda atau lempengan-lempengan elektroda ini, dan kita pastikan hubungkan di mesin-mesin EKG-nya, harus terpasang dengan baik, baru kita uh, letakkan seperti ini, merah, kuning, hijau, di langit yang hitam. Gitu, gampangnya. Terus, uh, ada juga tadi kan, bukan hanya uh, pada sebagai uh, pada padahal lead ekstremitas doang, ada lead kedua jenis kedua yaitu lead uh, prekordial. Nah, lead prekordial di sini harus benar pasangnya karena kenapa? Karena nanti itu kan mempresentasikan uh, arah jantung gitu. Maksudnya uh, tropo, topo, trop, topografi dari jantung itu sendiri atau letak dari jantung itu sendiri, seperti itu. Jadi, nanti di sini uh, apa balon-balonnya ini kan ada 6. Ada 6 balon kayak gitu kan atau 6 uh, lead prekordial. Kayak gitu uh, prekordial. Jadi V1, V2, V3, V4, v V5, V6. Nanti V1 akan kita pasangkan. Catat baik-baik ya teman-teman. Jadi itu uh, di lead uh, V1 itu dia akan dipasangkan di ICS ICS 4 linea parasternalis sebelah kanan. Jadi caranya gimana dong kan? Nah ini kan kita nggak mudah kan uh, menentukan Uh, oh ini ICS 4, ICS 3, ICS 5 kayak gitu nggak nggak segampang itu kan. Jadi kan ini kan nah kayak kulit kayak gini. Dan kita nggak tahu kayak gitu. Caranya gimana? Ya balik lagi ke pelajaran pemeriksaan klinis fisik utama kita cari dulu kalau aku sih gampangnya kita cari dulu susuri dulu incisura jugularis pada ba uh, bagian uh, kepala sternum ini kita akan temukan incisura jugularis turun ke bawah jadi, jari kita uh, cari dulu injeksi juga jugularis, baru turun ke bawah. Nah, di situ turun ke bawah itu sekitar uh, 2-3 cm. Nanti akan kita temukan suatu tonjolan. Nah, tonjolan itu disebut sebagai uh, ster, uh, Apa itu namanya? Angulus terni. Nah, pada angulus terni ini atau bisa disebut sebagai uh, ini ya, angulus Ya, nah, di situ kita akan susuri ke lateral ke lateral sebelah kanan. Kita susuri beberapa senti, uh, kita susuri. Nah, di situ kita akan temukan uh, kosta 2. Jadi, ini di sini kosta 2. Kan ini kan kosta 1, ini kosta 2, ini kosta 3, kosta 4. Nah, kita udah temukan nih kosta 2. Ya udah, berarti di bawahnya adalah SIC 2 atau uh, interkosta 2 seperti itu. Kosta space 2. Kan ini kosta 2-nya, tulang kostanya. Nah, di sini ruangan antara itu tadi, kayak gitu. ya udah kalau di sini kosta 2, tulang kosta 2, di sini uh, ICS 2, baru di sini ICS 3, baru di sini ICS 4. Nah, kita pasangkan pada linea parasternalis sebelah kanan. V1 kita pasangkan. Nah, selanjutnya eh, masang V2-nya. Jadi, balon tadi kita kita pencet dulu, baru kita jepit pada linea parasternalis kanan, dextra. Nah, kita jepit, kita pasangkan di situ, baru kita lanjut ke eh, V2. Nah, V2 sama karena ini sejajar, ya udah kalau ini apa corpus terni kita langsung pasangkan aja di sebelah paras kiri sebelah paras sternalis uh, sebelah kiri gitu. Kita pasangkan juga V2. V1 V2 udah terpasang dengan baik. Bukan langsung ke V3, tapi kita cari dulu ke V4-nya dulu. Karena kenapa? Karena V4 itu paling gampang. Uh, gampangnya gimana? Kan ini kan uh, apa? tulang 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 ini ya, tulang klavikula kita, tulang klavikula yang sebelah kiri. Nah, di situ kan ada perpotongan, disebut sebagai linea mid clavicula. Mid itu tengah klavikula. Ya udah, klavikula kita potong aja pada bagian tengah, bukan potong ya, maksudnya uh, imajin, imajinasikan klavikula kita bagian tengah susuri ke bawah sekitar ICS 5 seperti itu ICS5 kita pasangkan uh, lead prekordial V4 kita uh, uh, tempelkan ke situ balonnya tadi setelah V4 terpasang baru kita uh, switch ganti ke V3 mundur ke belakang ke V3 V3 itu letaknya paling gampang itu letaknya diantara V2 dan V4 kalau V4 di ICS 5 parasternalis eh, mid clavicularis sebelah kiri, kalau eh, apa V2 di parasternalis kiri eh, ICS 4, ya udah itu di antaranya. Paling gampang itu kayak membentuk gradient atau garis miring. Sudah setelah V1 sampai V4 sudah terpasang, kita bisa lanjut ke V5 V6. V5 V6 itu gampangnya gini. Uh, kan ini kan linea aksilaris anterior, linea aksilaris media, baru posterior. Nah, nanti aksilaris itu kan uh, bagian aksila, ketiak kan. Nah, ya udah potong aja bagian, cari aja yang tengah ketiak dulu, baru nanti bagian yang sebelah kiri, sebelah kanan, yang sebelah maksudnya susur yang awal itu anterior, jadi pasangkan ke V5. Baru yang sebelah tengah itu yang medial, situ. Dan itu kita bisa pasang uh, setinggi ICS 5 juga. Jadi V4, V5, V6 lurus, cuman kalau V5, V6 itu ada di linea aksilarisnya gitu. Sudah. Jadi intinya gitu teman-teman, kita pasang dulu EKG pada pasien yang mengalami suatu misal serangan jantung atau mungkin heart attack dan lain sebagainya atau nyeri dada kayak gitu. Angina pectoris, angina pectoris gitu-gitu kita bisa pasang untuk deteksi ada nggak suatu kelainan di Uh, segmen uh, beberapa jantung dari ini tadi pemasangan ini. Tadi saya ulangi lagi EKG terdiri dari 10 elektroda yang kita pasang. Ingat berapa kita coba hitung 1 2 3 4 untuk apa lead lead ekstremitasnya ada 4 dan uh, ditambah dengan 6. V1 sampai V6. Berarti ada 10 elektrode yang kita pasang, namun di situ akan memproyeksikan atau menginterpretasikan 12 lead. Sebenarnya lead itu apa sih? Lead itu kayak suatu uh, apa ya? Nanti di EKG nah ini. Di nah ini. Jadi di kertas EKG nanti akan tertampil teman-teman semuanya kayak gini. Dari lead 1, lead 2, lead 3 kayak gitu. AVR loh. Kak, kenapa kok Avr tadi kita pasang nggak ada kok di sini ada kayak gitu kan jadi itu sebenarnya merepresentasikan kita itu melihat jantung uh, itu bagaimana gitu uh, kita lihat dari sisi horizontal kita uh, lihat nah di sini kita kalau di sini lihatnya dari potongan koronal Nah kalau kita lihat dari atas misal um, apa tubuh manusia itu kita potong gitu ya kita lihat dari atas nah seperti ini nah ini kan uh, apa itu namanya tulang Uh, spinalis toh, tulang spinalis. Nah, jantung kan sebelah sini. Nah, memproyeksikan uh, lead-lead prekordial itu kayak kita lihat dari arah atas kayak gitu. Itu lead prekordial. Nah, itu menandakan V1 sampai V6. Nanti di kertas EKG-nya gitu di sini. V1, V2, V3, V4, V5, V6 nanti akan memproyeksikan jantung kita pada kita lihat pada bagian uh, kita lihat seperti ini. Proyeksinya seperti ini, kayak gitu. Nah selanjutnya untuk yang limit lead atau lead ekstremitas itu kita bisa lihat dari dari proyeksi jantung uh, arah dari uh, arah dari proyeksi jantung kita lihat uh, dari depan gitu. Kalau tadi kan dari atas nih jantung kita lihat dari atas. Oh ya jantung kayak gini. Nah kayak gini kita lihat dari atas jantung kayak gitu. Nah sekarang kita lihat uh, jantung itu dari depan. Nah, ada di depan kita gitu. Itu memproyeksikan limb lead. Jadi tadi ada empat elektroda yang kita pasang yang memproyeksikan ada 6 lead. Dari lead 1, lead 2, lead 3, lead 4, lead, uh, lead AVR, lead AVL dan AVF. Ingat. Nah, kalau masih bingung mungkin aku ulangi lagi. Jadi gini. Uh, merah, kuning, hijau di langit yang hitam Ingat tadi Harus benar Berarti yang merah itu intinya kita pasang pada uh, ekstremitas uh, Atau lengan lengan kanan Atau uh, tangan kanan ya Lengan bawah Itu pada bagian yang kanan Pada bagian yang kanan Baru yang kuning itu yang kiri <tuh> Intinya gitu Nah lead 1 itu bukan yang merah Itu bukan lead 2 bukan yang kuning bukan, tapi memproyeksikan kayak gini. Lead 1 memproyeksikan arah dari kanan ke kiri. Itu disebut sebagai lead 1. Gitu. Nanti gelombang EKG-nya kayak gini nanti mungkin sebenarnya ada dasar elektrofisiologi dulu <tuh> terkait dengan <tuh> konduksi jantung. Sebenarnya harusnya teman-teman uh, harus belajar itu dulu baru lari ke sini tapi nggak apa-apa nanti Uh, mungkin akan terbiasa mendengar kayak gitu. Maksudnya, kita tahu, loh, kenapa sih kok di dili dua itu uh, gelombangnya? Gelombangnya itu tinggi-tinggi gitu-gitu. Kalau lead, lead AVR itu, kenapa sih uh, terbalik kayak gitu atau negatif kayak gitu? Jadi nanti akan bisa kelihatan dari arah konduksi jantungnya seperti itu. Nanti coba teman-teman telan dulu, maksudnya. Uh, bisa dikatakan oh ya lead 1 intinya dari kanan ke kiri dari kanan ke kiri berarti dari negatif ingat uh, sumber arus arus listrik konduksi arus listrik berjalan dari negatif ke positif jadi uh, energi terbanyaknya itu terpaut di sebelah kiri karena kenapa ingat itu karena jantung kita itu terletak pada bagian tubuh sebelah kiri ingat jadi arahnya akan mengalir Menuju ke arah jantung itu sendiri, gitu. Ke arah yang positif, kayak gitu. Jadi dari tadi, lead satu dari... Uh, apa? Dari kutub negatif ke kutub positif. Dari uh, yang merah ke yang kuning, arahnya. Ingat, yang ini. Dari yang merah ke yang kuning. Mempresentasikan gambaran, uh, gambaran EKG-nya itu seperti ini. T, Q, R, S, T. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus selanjutnya yaitu lead 2. Lead 2 itu lidua dua itu memproyeksikan dari tangan kanan atau uh, yang merah tadi ke yang hijau merah kuning hijau di langit yang hitam ingat dili <tuh> itu disebut sebagai li dua dari negatif ke positif ingat positif itu arahnya OTW ke bawah karena kenapa karena sistem konduksi jantung itu dari pacemakernya dari uh, arah atas ke bawah menuju dari kanan ke bawah seperti itu. Jadi dia akan ter, uh, ter apa terbaca di EKG gelombangnya itu seperti ini, defleksi ke atas atau defleksi positif. Itu lead 2. Ingat, lead 1 saya ulang lagi dari kini ke kanan, uh, arahnya itu lurus garis uh, apa gradien resultannya itu lurus, baru lead 2 itu miring. Ingat dan memproyeksikan seperti ini. Nah, ini sangat bagus sekali, karena kenapa? Karena uh, lidua itu uh, paling banyak kita akan temukan nanti kelainan-kelainannya itu kita bisa lihat dulu, itu dari lidua dulu. Karena kenapa? Di lidua ini teman-teman bisa lihat bahwa penyakit jan uh, arah arah konduksi jantung itu kan seperti kayak gambaran lidua, kayak gitu. Jadi dia itu arahnya dari kanan atas ke kiri bawah, seperti itu. Nah, selanjutnya, kali tiga, teman-teman. Nah, dari litiga 3 itu, bagaimana sih arahnya itu dari kiri ke bawah? Kan, kiri bawah dari tangan kiri, dari kiri atas ke kiri bawah, itu litiga. 3 Jadi, dari negatif ke positif dulu, kok bisa tadi ini kan, lead, uh, lead, uh, bukan yang gambar yang ini. Yang kuning itu kan tadi positif nih, kok sekarang jadi negatif kayak gitu kan? Nah itu berdasarkan arah resultan. Nah jadi nanti kan resultan vektor. Jadi EKG itu gelombang-gelombang EKG itu kita tentukan itu atau kita kita proyeksikan itu berdasarkan arah vektor. Jadi vektor itu kan punya arah dan juga punya besaran gitu bukan cuma besaran jadi nanti uh, dia semakin mendekati sumbu uh, arah aliran dan uh, itu tadi apa konduksi tadi dia itu akan positif gitu jadi lebih menang yang mana kanan uh, kanan kiri atas dengan kiri bawah pasti lebih menang yang kiri bawah seperti itu litiga akan mempresentasikannya seperti ini sekarang lanjut ke lit yang AVR AVL AVF kalau aku AVR itu Uh, right, jadi dia itu ditautkan dari kiri dan juga dari pokok intinya dari sebelah bagian kiri akan ditautkan ke kanan atas intinya itu itu AVR, itu right kan, right to arm gitu di sini intinya di sini. Nah kalau yang AVL, lead AVL itu ditautkan dari uh, apa bagian yang uh, kanan kanan atas maupun kiri kanan atas dan juga kiri bawah ditautkan menuju ke tangan yang sebelah kanan eh sebelah kiri mohon maaf kiri ya ini left jadi jadi kalian harus tahu di sini kanan di sini kiri jadi intinya gini apa ditautkan dan akan memproyeksikan bahwa jantung itu Uh, tadi kan alah arah aliran jantung konduksi jantung itu dari dari sini ke sini ya kan. Nah, dia itu berlawanan nih. Ber, berlawanan kan dari pacemakernya, dari SA node-nya menuju ke serat Purkinje-Purkinjenya kan di sebelah kiri sini. Nah, dia situ berlawanan malah ke atas kayak gitu. Makanya dia negatif, defleksi negatif gitu terbacanya terbalik seperti itu. Kalau lead AVL memang ditautkan sebelah kiri. Uh, ini sebelah kiri, jadi dia itu akan mirip mirip hampir isometris jadi antara uh, apa RST-nya dia itu uh, sama besar gitu, jadi hampir kayak garis lurus. Terus kalau AVL ingat foot, foot. Jadi kalau foot itu apa? Kaki. kaki. Kalau kaki berarti otomatis ya ditautkan dari tangan kanan dan tangan kiri sama-sama ditautkan menuju ke arah kaki kiri seperti itu. Paham ya dari sini harus tangkap oh ya lead satu dari kanan ke kiri arah negatif ke positif intinya semua dari arah negatif ke positif intinya begitu. Nah akan memperlihatkan seperti ini lead dua dari uh, kanan atas ke kiri bawah. Terus lead tiga dari kiri kanan eh dari kiri atas ke kiri bawah kayak gini arah alus arusnya baru AVR ditautkan dari uh, tangan kiri atas dan tangan kiri di bawah kita sambung kita uh, serikan baru nanti itu diparalelkan dan dicabangkan di ini di tangan sebelah kanan atas gitu makanya dia negatif gitu terus kalau AVL dia ke kiri atas kalau AVF menuju ke foot ke bawah gitu, gampangnya gitu. Nanti kita akan belajar lagi. Mungkin akan teman-teman sebenarnya ini bukan di detail, detailan gitu, bukan. Cuman apa itu nama? Ada-ada uh, fisiologinya dulu terkait dengan arah alur listrik. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih singkatnya ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi terkait dengan buku uh, kayak bisa serut gitu-gitu, kaitan gitu-gitu terkait dengan Uh, elektrofisiologi dari jantung itu sendiri Sudah Sekarang Kita akan belajar tentang uh, Lead prekordial. Nah lead prekordial Itu ingat Teman-teman V1, V2 V3, V4, V5, V6 V1, V2 V1 pacarnya V2 Gitu jadi uh, Ini uh, Apa itu namanya Dia mempresentasikan V1, V2 Pada arah pada Septal jantung Jadi di Bagian uh, sekat jantung, septum jantung, gitu, di sini. Gitu ya, itu V1, V2. Jadi dia uh, lebih dalam ya, PQRS-nya dalam, dalam S-nya, V1, V2 itu. V3, V4, dia itu hampir isometris, isoelektrik. Uh, di situ baga pada bagian uh, anterior, bagian jantung, V3, V4. V5, V6 pada bagian E, lateral jantung ingat ya lateral jantung kan jantung kita kan di sini berarti pada bagian lateral di sini anteriornya di V3 V4 V1 V2 itu septalnya gitu kayak gitu terus e, kita akan e, lihat lagi lebih lanjut terkait dengan sistem konduksi yang udah aku bilang tadi jadi sistem konduksi jantung Uh, itu dimulai dari pacemakernya yaitu SA node atau sinus atrio, atrio uh, SA node atau sinus atrio, atrial node sinus atrial node yang terletak di dekat uh, tepatnya, di dekat uh, vena cava uh, superior, di dekat di atrium sebelah kanan ya, di situ ada SA node Nah, SA node itu ada yang disebut sebagai internodular uh, pathway. Ini ada Bachmann, ada yang satunya aku lupa. Pokok di situ akan mengalirkan. Jadi pacemaker awalnya generator bahasa gampangnya umumnya gitu. Generator listriknya yang pencetusnya ada pacemakernya adalah SA node. SA not kasih listrik paling besar sekitar nanti kalau dideteksi itu kalau denyut nadinya itu 60 sampai 100 kali per menit uh, dia itu mampu uh, dia itu akan diteruskan ke uh, ke cabang-cabangnya ini. Inter uh, nodular petwi ini yang hijau-hijau ini yang kayak uh, apa kayak kawat ini. Nah, di bagian Uh, jantung sebelah kiri yaitu pada atrium sebelah kiri dan juga atrium sebelah kanan. Nah, atrium sebelah kanan nanti di sini ada delay. Nah delay baru akan ditangkap oleh AV node atau atrioventricular node. Atrio itu kan atrium, ventricular itu ventricle atau bilik. Nah di antara itu ada nodus, nodus itu kan suatu penonjolan gitu ya, nodus gitu. Nah dia itu E, nodus gitu ya, not gitu ya. Di situ yang mana menerima atau mengalirkan konduksi mengkonduksikan dari SA node ke e, lewat apa menuju ke AV node itu tadi. Nah, dari AV node listrik tersebut akan semakin berkurang sekitar kalau kurang lebih 40 sampai 60 kali. Kalau tadi kan 60 sampai 100, ya kan. Nah, di situ di sini akan dialirkan lagi di, e, apa menuju ke e, berkas his berkasis ini namanya nanti akan meng, uh, dialirkan ke septum uh, apa, ventric, uh, ventricle muscle di sini, ya. Jadi, di sini akan dialirkan ke cabang-cabang uh, dari berkasis his, berkas his, atau bundle, uh, bundle his. Jadi, ada right bundle branch, ada left bundle branch, jadi uh, cabang sebelah kanan, ada cabang sebelah kiri ingat. Nah, sebelah kanan, sebelah kiri, baru nanti akan bercabang masing-masing ke uh, apa itu namanya fiber Purkinje atau saraf serat-serat purkinjenya purkinjenya, di untuk meng uh, untuk dialirkan uh, konduksi listriknya tadi ke otot-otot uh, jantung kayak gitu. Buat depolarisasi maupun repolarisasi dari jantung itu sendiri. gitu, intinya seperti itu. Nah Sebenarnya, ala, oh, gunanya buat apa sih konduksi jantung? Ya, ingat, kembali lagi, fungsi utama jantung itu apa? Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, Darah kita itu akan di, uh, dibedakan atau disaring ke paru-paru. Nanti, yang mengatur untuk pemompa darah itu agar bisa mengalir ke seluruh tubuh, itu adalah si jantung. Nah, jantung itu tadi yang generator listriknya buat agar darah itu dipompa dari atrium kan, uh, kanan, yang mana darah banyak kotor, uh, darah kotor banyak CO2, akan masuk ke bilik kiri. Uh, bili kanan mohon maaf atau ventrikel kanan nah nanti akan akan menuju ke paru-paru buat disaring nah gitu kan nah makanya aliran itu tadi itu tadi di uh, diatur oleh sistem konduksi jantung itu sendiri nah itu tadi uh, ter terkait dengan sistem jantung jadi uh, kalau kita udah tahu beberapa aliran konduksinya di mana aja baru nanti kita bisa lihat di uh, apa kalau kita belajar ya, di fase 0, fase 1, depolarisasi, depolarisasi, e, nanti natrium masuk, e, K-nya keluar, Ca-nya masuk, baru nanti kalsiumnya keluar, gitu-gitu ya, e, terkait dengan ion-ionnya ya. Nanti, e, atau potensial aksinya itu akan terrepresentasikan aksi potensialnya itu seperti gelombang kayak gini. Jadi SA node nanti ini fase 0, fase 1, fase 4, fase 3 kayak gitu-gitu nanti akan terlihat seperti ini. Nah, itu nanti akan direkap semua itu ke EKG ini sendiri sebenarnya itu seperti itu gitu. Jadi EKG itu merepresentasikan dari aksi potensial yang telah dialami oleh beberapa fase yang ada di uh, apa molekul-molekul atau ion-ion yang ada di jantung itu sendiri terkait dengan perpindahan ionnya. Sehingga uh, apa tadi kan uh, sehingga dapat di, kita lihat di kertas EKG dengan pembacaan gambaran uh, di EKG seperti itu. Jadi ingat Tadi ada lead 1, lead 1, ingat ya, berarti mempresentasikan e, mengarah dari kanan ke kiri, intinya ke lateral ya. Lead 1 sama V6 itu tadi ya, ke, ke, oh bukan, lead 1 sama AVL, foot ya, ke bawah, itu kan mempresentasikan lateral. Nah, jadi nanti normal EKG-nya itu akan defleksi ke atas, positif, gitu. Terus lead 2, lead 2 tadi mempresentasikan dari arah apa tadi? Yang ini. Dari arah kanan atas ke kiri bawah. Gitu. Positif juga kan sesuai dengan arah jantung kita. Ini. Arah arah jantung kita dari kanan ke dari kanan atas ke bawah gitu. Jadi dia konduksinya sesuai e, dari kanan ke bawah. Makanya dia positif gitu. Lead 1 pun iya, kan ke kiri. Intinya ke kiri berarti dia akan positif. Beda hal dengan AVR ditautkan dari kiri kiri uh, dari kiri atas kiri bawah ditautkan ke kanan jadi arah arusnya itu ke menuju ke atas otomatis karena jantung itu kan arah ke bawah sini ya kan s anode AV at berkasi right bundle branch left right bundle branch baru salah serat kan arahnya ke sini nah ke bawah uh, dari kanan ke bawah nah dia itu malah uh, berbalik arah ke atas otomatis akan terrepresentasikan dia itu terbalik gitu dia itu seperti ini gelombangnya jadi QRS uh, P QRS nya itu terbalik beda sama ini jadi ini kayak dibalik gitu li 2 sama ini baku balik saling balik gitu nah itu li 2 terus li 3 li 3 tadi li 3 mempresentasikan arah dari kiri ke bawah makanya akan positif gitu nanti akan digambar ya akan positif ke atas kayak gini gitu AVR AVR tadi ya kebalik ya, sudah tahu. Berarti ke right, otomatis ke atas gini. Normalnya malah kebalik, ingat. Malah normal itu malah kebalik. Kalau malah dia itu ke atas, maka ada kelainan. Jadi gampangnya itu EKG itu kayak gitu. Jadi kita bisa lihat dari dari arah, dari arah vektor yang kita udah tentukan tadi gitu. Arah vektor dari negatif ke positif mengikuti arah konduksi jantung sebelah ini kayak gitu ya teman-teman, jadi otomatis AVR akan terbalik, AVL terbalik atau enggak, positif dong, karena kenapa, dia ditautkan dari kanan atas uh, dari, apa itu namanya menuju ke left ke, ke kiri, gitu AVL nih tangan sebelah kiri dari ini dari apa itu namanya tangan kanan menuju ke uh, tangan kiri uh, kaki kiri, mohon maaf ke menu arah-arah uh, listriknya ke arah tangan sebelah kiri seperti itu. Gitu ya, left. Kalau foot berarti ke bawah, otomatis akan positif gitu. Lihat AVF positif ke atas gitu intinya ya. Gampang ya bisa ya. Terus V1 V2, V3 V4 sesuai kayak ini tadi. Nah, sesuai dengan kita lihat dari sisi anterior jantung apa pada kita kayak melihat jantung itu dari atas seperti itu kayak gitu ya gambarnya, teman-teman sudah lah sekarang kok kita udah semakin dalam nih udah tahu oh EKG yang normal kayak gini kayak gitu sekarang loh terus gunanya buat apa merah kuning hijau di langit yang hitam tadi hitam lit yang hitam ini tadi nah ini itu sebagai penyeimbang jadi ada juga di beberapa center atau beberapa rumah sakit atau beberapa intinya berapa inilah itu itu kadang yang hitam itu nggak ada jadi teman-teman nggak -teman boleh bingung kok yang kita belajar kok cuma 9 elektroda doang tiga tiga 3 tiga 3 uh, ekstremitas doang yang kita pasang bukannya empat ya uh, jangan salah yang hitam itu hanya cuma sebagai penyeimbang jadi ini segitiga disebut sebagai segitiga apa ya aku lupa pokok ini disebut sebagai ada namanya segitiga apa gitu itu merepresentasikan uh, kita kayak lihat jantung depan jantung kayak gitu kayak gitu ya teman-teman sudah selanjutnya kalau kita udah tahu sistem konduksi jantung normal EKG itu bagaimana baru kita akan lanjut lagi ke lebih detail lagi ya terkait dengan elemen-elemen yang ada di gelombang PQRST tadi yang ada di gelombang kenapa sih kak kok ini ke atas kok ini ke bawah kok ini ada P Uh, kayak ada rumput-rumputnya kayak gini, oh ada kayak lancip-lancipnya, eh ada turun kayak gitu, itu gimana? Kenapa sih kayak gitu ya? Nah itu sebenarnya ada maknanya. Jadi setiap garis yang ditimpulkan dari coretan EKG itu bermakna, teman-teman. Jadi uh, awal itu garis isoelektrik. Isoelektrik itu intinya sumbu lah, gampangnya gitu ya nol gitu jadi ini uh, yang merah ini lurus ini yang lurus ini ya itu isole elektrik dulu baru uh, tadi sa node sa node akan mengenerator me apa mencetuskan atau pacemaker dari uh, listrik itu sendiri mencetuskan listrik itu sendiri dan akan dialirkan ke internodal uh, pathway seperti ini brahman apalagi apalagi yang kayak Uh, apa itu namanya kawat-kawat uh, ya uh, apa kabel-kabel yang kuning yang sebelah atas ini ya dia ke atrium kiri maupun ke atrium kanan ingat jadi itu menandakan depolarisasi dari atrium jadi ingat depolarisasi itu berarti kan uh, apa akibat esano tadi mencetuskan suatu listrik berarti listrik itu akan dialirkan seperti itu kan sehingga tekanan yang ada di dalam atrium di sini akan mengalami perkenaikan sehingga kontraksilah si atrium baik atrium kanan maupun atrium kiri seperti itu. Itu disebut sebagai atrial depolarisasi. Jadi, setelah atrial depolarisasi itu apa? Ya harus ada repolarisasi seperti itu kan kalau kita belajar di fisiologi dari Aliran listrik di konduksi jantung kayak gitu kan. Nah, kenapa kok di EKG itu nggak kelihatan? Karena itu kayak udah tumpang tindih ke arah ventrikelnya. Jadi lebih kuat ventrikel depolarisasi daripada fase istirahat dari atrial depolarisasi tadi, gitu teman-teman. Jadi tadi, jadi di EKG itu nggak dapat kita lihat untuk atrial repolarisasinya seperti itu. Jadi dari atrium depolarisasi akan mempresentasikan gelombang P. Jadi gelombang P itu P yang sebelah kiri eh P yang sebelah kanan sini kalau aku lihat nih P ya P kan kayak setengah lingkaran kayak gini gampangnya. Kalau aku potong nih, potong. Tek gitu. Nah, sebelah kiri itu menandakan atrium sebelah kanan. Mohon maaf. Kalau aku potong nih ya P-nya, aku potong, potong. Nah, P yang sebelah kanan akan mempresentasikan bahwa atrium sebelah kanan. P yang sebelah kiri, sebelah sini, gelombang yang sini akan mempresentasikan bahwa uh, apa? atrium sebelah kiri, kayak gitu. Jadi kalau ada suatu kelainan misal pembesaran atrium sebelah kanan, kayak gitu. Berarti otomatis P-nya akan lebih condong ke arah ki kanan gitu. Jadi gini gitu. Jadi nanti akan P-nya lebih tinggi gitu dan akan lebih ke arah kanan sehingga kita bisa curiga dia itu ada pembesaran jantung sebelah kanan gitu. Pun yang kiri juga. Jadi dia nanti akan membentuk suatu kayak gambaran gigi anak kecil itu ya. Nanti deh kita akan bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya setelah atrium depolarisasi lanjut ke ventricle Tadi kan ada atrium repolarisasi. Namun sepakat semuanya bahwa Uh, tidak tertangkap di kertas Eka, uh, di gelombang EKG dia itu langsung adanya depolarisasi ventrikel baru kebaca ventrikel depolarisasi. Nah, akan mempresentasikan QRS itu menandakan bahwa dia itu eh uh, apa? ventrikel depolarisasi. Ventrikelnya tadi dari SA node, internodal pathway, baru ke AV node, baru akan diteruskan ke uh, berkas office. Nah, berkas office baru ke right bundle branch, left, bundle branch. Nah, di sinilah setelah itu dicetuskan, otomatis kontraksilah si ventricle gitu. Ventricle akan kontraksi, otomatis darah yang keluar, darah yang masuk dari atrium ke ventricle tadi akan diejeksikan atau dikeluarkan menuju ke kalau di ventrikel kanan menuju ke paru-paru, kalau ventrikel kiri menuju ke aorta, aorta ke seluruh tubuh, ingat ada bifurcasio di sini ya, arteri subclavia terus arteri uh, karotis, uh, uh, karotis, karotis interna, dan juga ke bawah, ke buat ekstremitas gitu, ekstremitas bawah, kayak gitu. Intinya seperti itu teman-teman, itu ya, jadi terus uh, bis ventricle depolarisasi baru ke ventricle repolarisasi atau fase istirahat. Jadi fase istirahat ini sama aja kayak setelah kontraksi capek nih, ada fase istirahat nih. Baru nanti uh, darah kotor dari ven, uh, vena vena apa vena <coughs> vena ini vena kava superior vena kava inferior akan masuk lagi ke arah ventricle uh, atrium sebelah kanan dan juga uh, berarti darah dari uh, vena pulmonalis menuju ke arah ini atrium uh, sebelah kiri seperti itu, jadi OTW menuju ke ini, gitu ya. Intinya, uh, ventricle repolarisasi seperti itu. Nah, jadi uh, menandakan segmen ST itu ada ventricle repolarisasi seperti itu. Oke, nah ini sudah. Kalau teman-teman sudah paham terkait dengan uh, apa aja yang ada gelombang-gelombang yang ada di EKG, sekarang lanjut ke... Uh, kita akan bahas uh, sadapan-sadapannya. Sadapan itu kayak gimana ya? Kita melihat jantung sebelah mana kayak itu tadi. Oke, okay, satu dulu, satu-satu dulu. Teman-teman tadi udah bisa bahwa uh, apa itu namanya sadapan-sadapan untuk uh, yang lead misal lead satu. Oke, okay, kita lihat lead satu. Kalau di EKG kan kayak ini, lead satu sebelah sini ya kalau EKG-nya ada beberapa kota ini kan EKG kan kertas EKG itu kan banyak nanti ada yang satu lurus gitu ada yang besar gini melebar kayak gini kalau kalian dapat yang ini enak lebih kalian bisa membandingkan lead satu lead dua kayak gitu gampang dibundahkan kayak gini jadi lead satu AVL V5 V6 itu menandakan lateral dari jantung gitu. Karena kenapa kalau ditanya? Jadi jangan hafalan kalau aku ya, ya udah tadi arah dari resultan vektornya lid 1 dari kiri ke dari kanan ke kiri seperti itu. Jadi <coughs> menandakan oh iya, lateral jantung sebelah kiri kayak gitu. AVL pun iya, left berarti ke uh, uh, apa? AVL tadi. AVL di sini, AVL. Nah, tangan sebelah kanan. Eh tangan sebelah kiri juga gitu. Lead 1 ke kiri, lead 2 ke kiri. Nah, ini menandakan bahwa lateral. Gitu ya, lateral. itu AVL, lead 1, AVL, gitu ya. Lanjut. Lead 1, lead AVL, lanjut V5 V6 lateral ya. Kita lihat yang lateral dulu. Lateral V5 V6. Barang kenapa uh, kenapa sih kok bisa V5 V6 itu lateral? Ya kita lihat aja dari sadapan uh, prekordialnya V5 V6 itu pada lateral, pada pinggir. Kayak gitu. Gampangnya gitu. Itu ya. Terus lanjut. Kalau kita udah tahu, oh lateral. Kayak imajinasi kita karena visu, visual. Kalau aku visual juga ya. Cara belajarnya. Oh ya, lead 1 di sini, lead 2 di sini, lead AVL di sini. Jadi kamu akan melihat AVL mana ya, kamu harus cari satu-satu, bukan seperti itu, tapi kamu akan terbiasa, oh kalau di satu di sini, AVL nanti akan di sini, gitu, V5 akan di sini, V6 akan di bawahnya, gitu, jadi akan lihat, oh ada kelainan, ada di V5, V6-nya, oh lateralnya, gitu, jadi di satu pacarnya AVL, V5 pacarnya V6, kayak gitu ya, yang menandakan itu adalah bagian lateral dari jantung. Seperti itu. Ingat. Terus selanjutnya itu adalah lead 2, lead 3, sama AVF. Jadi pacarnya itu hafal dulu. Jadi jangan hafalan 1, 2, 3, AVF. Jangan. Hafalan yang satu pacarnya AVL, V5 pacarnya V6. Seperti itu. Selanjutnya. Lead 2 pacarnya berapa? Pacarnya siapa ya? Yang merah-merah ini. Lead 2 pacarnya sama lead 3 sama A, VF. Nah, lead 2, lead 3, A, v, F. Kenapa sih kalau kita lihat resultan vektornya, kenapa sih kok mereka itu berpacaran? Kayak gitu kan. Ya, kita lihat aja nih. Lead 2, lead 2 menuju ke mana? Menuju ke bawah. Terus, lead 3 menuju ke bawah. Terus, A, V, L, A, maaf, maaf A, v, F, A v, F, menuju ke bawah juga. Jadi, 2, 3, A, sama-sama berpacaran karena dia itu eh dari kutub negatif ke positifnya menuju ke arah kaki sebelah kiri seperti itu. Jadi 23 VF itu pacaran, pacaran gitu. Kalau aku gambarnya gitu pasangannya gitu. Terus lanjut. Sekarang lanjut kalau kita udah hafal 1 AVL, V5, V6, 23 AVF, kita lanjut ke V1 V2. Ingat teman-teman V1 V2 itu uh, septal jantung. V1 V2 itu kan pada intinya septal jantung berarti baik pada bagian anterior jantung gitu ya kalau kita lihat dari atas jantung kayak gini. V1 V2. Nah, V1 V2 V3 V4 itu anterior. Jadi ini pada bagian depan jantung gitu. jadi itu pacarnya semua jadi v1 V2 itu pacaran v3v4 pacaran kalau digabung pun boleh juga kayak gitu jadi V1 V sampai V4 boleh sama-sama sama-sama satu kelompok maupun v1 V2 v3v4 jadi nggak nggak ada ceritanya V1 ada kelainan V4 ada kelainan berarti kira-kira uh, anteriornya ada kelainan enggak gitu nanti kita bisa evaluasi lagi ya terkait dengan kasusnya Oke okay. lanjut dulu Gitu ya, pokok kalau aku hafalannya V1 pacarnya V2, V3 pacarnya V4, kita boleh V1 sampai V4 juga boleh, anteroseptal namanya. Jadi, septal itu V1, V2, anterior itu khusus pada V3, V4, gitu. Terus, selanjutnya, apa lagi? Loh, kok AVR jomblo nih, gitu ya? Kenapa? Nah, sebenarnya AVL itu adalah suatu pembanding aja, teman-teman, nanti kita bisa lihat. Irama sinus itu nanti kita bisa lihat pada AVF AVR-nya itu negatif itu. Jadi dia itu oh ya dia itu sebagai pembanding kayak gitu. Jadi enggak mungkin kan kita menjadi patokan bahwa itu itu sebagai bag pada bagian mananya jantung? Karena kenapa? Jantung kan enggak sebelah atas kanan gini, enggak jantung se gak sebelah sini gitu kan? gitu. Tapi dia kanan bawah, apa kiri bawah gitu sebelah sini. Makanya dia arah konduksinya pun nggak arah ke situ, ke bawah juga kayak gitu. Jadi dia sebagai pembanding saja. Terus kak, kenapa kak di sini kok ada V4R, V8, V9 kayak gitu ya? Terus ada tulisan resiprok, resiprok ini apa sih kak? Jadi gini. Sebenarnya ini sudah Uh, menjelaskan ke satu satunya ya. Ca. Namun biar uh, aku kasih ini aja ke teman-teman bahwa V uh, R itu menandakan uh, dia itu resiprok gitu teman-teman. Jadi gini contohnya v, V8 v, V9 itu menandakan posterior dari jantung. Jadi kita pasang kan tadi kita udah belajar nih kita pasang pada bagian depan jantung uh, lead precordial dan juga ekstremitas. Tapi nanti tiba-tiba ada suatu kasus nih suatu kasus Kok di bagian depan jantung, uh, lid V1 sampai V6-nya nggak ada kelainan. Lid 1 sampai lid AVL-nya AVL nggak ada kelainan. Tapi dia mengeluh uh, apa gejala-gejala mengarah ke angina pektoris. Uh, angina pectoris atau stemi kayak gitu. Nyari dada lah, intinya angina tipikal gitu ya. Uh, yang tipikal gitu. Tapi menjalar ke arah belakang kayak gitu. Nah, kita pasang aja lid-lid tadi itu ke bagian belakang dan uh, belakang dada kita jadi ada ya cuman di sini aku nggak tampilkan di ppt ini jadi nanti sama kita akan susun ke belakang ke bawah ini uh, ke ke belakang ke belakang dada kita gitu ke belakang pas uh, dada pasien gitu kita akan pasang gitu kayak gitu nah terus uh, terus resipro gimana kak kalau resiprok itu V1 di sini masangnya ke bawah sini. Nah, jadi kita mendeteksi ada nggak kayaknya kelainan misal ventrikel kanannya membesar hipertrofi. Nah, nanti di sini baru dapat lihat kalau di sini ada suatu kelainan kayak gitu itu resiprok ya. Namun teman-teman dasarnya dulu harus diperkuat dulu lit 1 sampai uh, ada 12 lit tadi baru untuk lit tambahan ini nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut yang Uh, lebih advance lagi gitu ya lebih ini lagi gitu terus biasanya di bawah di apa kertas EKG itu juga ada uh, ini teman-teman apa perpanjangan dari lead jadi kan ini kan cuma sedikit nih lead 2 misalnya di dua loh kita untuk menentukan nanti denyut jantung kan kita bisa kan atau frekuensi nadi itu kita bisa nanti hitung gitu ya nah hitungnya itu kok cuma segini doang kak nah nanti akan ada perpanjangan di bawah gitu V1 nya itu akan misal aku pengen V1 nya itu dipanjangkan di bawah ya udah nanti akan ditarik nanti ini ditarik ke bawah nanti akan panjang jadi kertas EKG nya itu panjang sampai ke bawah dengan ada perpanjangan lead kayak gitu gitu ya teman-teman oke itu dasar dasar dan juga sebenarnya bukan lengkap banget sih cuman Aku harap kalian juga tangkap ya dari itu tadi. Sekarang lanjut ke arah tahap-tahap interpretasi dan membaca EKG. Kalau kita udah bisa baca, uh, udah bisa pasang EKG, udah bisa uh, intinya udah pasang EKG udah bisa, kita udah tahu kertas EKG itu kayak bagaimana, ada lead berapa aja. Baru kita cara bacanya gimana sih kalau udah ada kertasnya kayak gitu ya. Udah kertas printnya itu udah keluar. Nah, cara bacanya itu ada 12, ada 11, kurang lebih 11 yang eh uh, udah saya rangkum. Mulai dari awal kalibrasi. Yang kedua, irama, frekuensi, aksis, gelombang P, dan lain sebagainya. Oke, kita akan kupas satu-satu secara singkat aja ya. Nah, yang pertama kalibrasi. Nah, kalibrasi jadi seberapa penting sih kalibrasi itu buat uh, kita itu uh, gunakan baca gitu, buat ekg ini gitu ya, baca uh, gelombang ekg. Jadi penting sekali karena kenapa? Karena kalau uh, ada terjadi perbedaan uh, kecepatan yang kita kasih, nanti pasiennya kok kayak gini gitu, kok beda, kok orangnya lebih denyut nadinya lebih rendah gitu gitu ya jadi gini hafalan dulu kalibrasi uh, dari EKG itu jadi kalibrasi itu gimana sih kak caranya jadi saat kita udah pasang nih ya teman-teman udah pasang EKG-nya EKG pada lead lead ekstremitas lead prekordial nanti uh, kita akan uh, on kan mesin EKG-nya kita on kan baru setelah on nanti di situ ada uh, ada pengaturannya di situ Uh, buat kecepatan ada sendiri, buat amplitudo ada sendiri kayak gitu. Jadi nanti kita atur kecepatannya kita mau seberapa kayak gitu. Kecepatan untuk membaca EKG normal adalah 25 mm/second atau per detik. Ingat ya. Jadi uh, apa itu namanya? Kita set itu dulu, 25 dulu. Baru nanti untuk untuk mengetahui ada kelainan baru, kita bisa naikkan kecepatannya. Nanti dulu, itu lebih advance lagi, apa lebih rumit lagi. Nah, lanjut dulu, baru. Nah, kan ini ada di kertas EKG, itu tadi kita udah atur untuk apa. Itu namanya kecepatannya, kecepatan berarti otomatis arah dari uh, horizontal, ya, uh, menandakan di sini kecepatan ini dari kiri ke kanan di sini. Dari kanan ke kiri, itu terus itu menandakan kecepatan daripada gelombang ekg-nya ini sendiri. Nah, kalau ke atas itu menandakan suatu amplitudo gitu, amplitudo atau uh, millivolt kalau satuannya. Jadi uh, dalam lima kotak kecil gitu. Jadi satu ini kalau kita bisa buka ya satu, kan ini kotak kertas ekg nih. Baru nanti kita buka misalkan ini, nih ini kita berbesar nih ini ini, ini kita berbesar. Nah, kayak gini. Satu kotak besar, ini disebut sebagai large box atau kotak besar, itu kan terdiri dari uh, 25 kotak kecil gitu ya. Atau 5 kotak kecil yang sebelah ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, ke atas juga 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak kecil horizontal maupun vertikal. Kalau horizontal menandakan uh, tiap ininya waktunya dalam waktu ya kan dalam waktu kan kecepatan berarti kan uh, jarak dibagi waktu berarti kalau setiap satu cm sen, uh, senti menempuh uh, tiap 5 senti 5 mm mohon maaf 5 mm menempuh 0,2 second itu ya yang harus dihafal jadi dan kalau kita perkecil lagi perkecil lagi satu kotak kecil nah satu kotak kecil dari kita ambil dari box kotak besar tadi itu berarti waktunya 0,04 second. Ingat. Jadi satu kotak kecil waktunya 0,04 second, tingginya 0,1 mV amplitudonya. Satu kotak kecil. Ingat. Dan satu kotak kecil itu adalah 1 mm. Ingat ya. Berarti otomatis kalau 5 5 kotak 5 kotak kecil berarti berapa berapa waktunya? 0, 20 dikali 5 aja. Kalau uh, apa? tingginya itu 5 mm, ya udah dikali aja 0,1 dikali 5 mm itu uh, 0,5 milivolt untuk satu kotak besar. Kalau satu kotak kecil ini. Jadi yang harus dihafal itu kotak kecil dulu, baru nanti kita gampangnya buat mau kotak besar, mau kotak sedang, mau kotak apa terserah, gitu ya. Oke, okay. tadi Ku perjelas lagi, ku ku jelasin lagi. Jadi PQRST kan, ada tambahan U itu. Kalau ada beberapa, uh, tapi jarang ya. Kalau muncul muncul apa gelombang U. Tadi ada bagian-bagiannya sendiri ya teman-teman. Ada PR interval berarti dari awal P itu uh, apa gelombang P itu muncul isoelektriknya, sampai P itu berakhir, gitu ya. Itu disebut sebagai PR interval, gitu ya. Ingat PR interval menandakan uh, ada nggak delay dari Sano tadi atau uh, Sano tadi pacemakernya menuju ke atrioventricular node mau ke ventricular uh, uh, depolarisasi gitu ya teman-teman. Kalau ada pemendekan atau pemanjangan ya nanti otomatis ada kelainan gitu. Jadi harus ditangkap PR interval itu dari isoelektrik sebelum uh, P itu muncul sampai P itu berhenti itu menandakan di situ ada nggak suatu delay atau suatu perlambatannya itu seberapa nanti seberapa banyak nanti kita akan bahas di belakang nah selanjutnya apa itu namanya lanjut ke key RS interval berarti key RS interval ini melebar atau enggak sempit atau lebar gitu jadi key RS interval key RS interval itu dari key kan P turun kalau ini perbesar ya, jangan jangan bingung ya. Karena ini kok di sini kok cuma dangkal kak, di sini kok sangat dalam kak. Sebenarnya ini kayak mempermudah kita gitu. Nah, ini hmm, apa itu namanya? Ini R, uh, key RS itu uh, interval atau waktu yang ditempuh dari key, p key, RS rs gitu ya. Jadi dia interval itu waktu yang uh, dibutuhkan dari Ki sampai ke R gitu. Terus kalau kiti interval gimana? Ki tadi ditarik ke T, T selesai gitu ya. T terus mau garis isoelektrik itu kiti interval. Terus segmen ST itu yang mana, Kak? Nah, S kan di bawah sini, ya kan? S sini. Nah, T itu di sini, OTW ke mau ke T gitu ya. Ya udah tarik antara sini ke sini. Itu itu ST segmen gitu ya. Gitu. Oke, nah ini yang lebih teman-teman Hmm, tadi PR interval dari P ke R terus QRS interval durasi atau interval QRS uh, habis itu ST interval berarti dari S ke T ke T ST interval ini ya dari sampai T oh ini ST segmen ST interval itu dari S ke T sini baru TP interval sebenarnya di sini nggak ada sih. QT interval tadi Q ke T selesai gitu ya. Terus RR interval nggak boleh bingung. Berarti jarak dari R dari PQRS ini ke PQRS yang lain gitu. R ke R yang, yang ke atas dan ke atas itu disebut sebagai RR interval yang menandakan frekuensi nanti nanti deh kita akan belajar. Oke. Okay. Sekarang kalau kita udah tahu kalibrasinya caranya bagaimana, Uh, ininya udah hafal ke uh, 0,1 setiap satu kota kecil 0,04 second kecepatan normalnya uh, apa, EKG apa KG itu adalah 25 mm per second kayak gitu udah hafal dan uh, KRS itu udah tahu ya komponen-komponennya baru kita lanjut ke irama irama dari satu EKG ada yang irama sinus atau bukan sinus ingat syarat irama sinus itu bagaimana satu irama reguler. Ingat, iramanya reguler. Berarti, reguler itu gimana? Jadi, jarak antara R ke R, RR interval tadi, R ke R, R ke R itu sama panjang. Atau bisa dikatakan cenderung sama. gitu. Bukan, kalau nanti dikit hitung kotak kecilnya, di sini ada, misal, ada 15 kotak kecil, kota kecil, kota kecil. Di sini 17 kotak kecil. Di sini aja 16 kotak kecil. Itu kayak gitu kok nggak sama gitu. Bukan ya. Itu kecenderungannya. Intinya begitu. Itu masih masuk ke sama. Yang beda itu kalau udah tiba-tiba ini sempit. R ke R-nya cuma 5 kotak kecil. Habis itu panjang sekali. Kayak gitu berarti masuknya irregular, gitu ya. Kalau reguler berarti R ke R-nya sama. Gelombang P harus positif di lit 2. Ingat li 2 P harus positif berarti harus ke atas ini nah, misal ini li 2 nih P nya harus naik ke atas gini iso apa itu namanya e, defleksi ke atas gitu terus dan negatif di AVR ingat tadi sebagai pembanding right berarti menuju ke tangan sebelah kanan atas gitu harus negatif jadi ini penting ya P positif di lead 2, negatif di AVR, itu salah satu syarat irama sinus. Yang kedua, P harus diikuti oleh QRS, baru dikatakan irama sinus. Jadi harus syaratnya harus ada salah satu di sini yang paling penting ini, dan PR interval. 0,12 sampai 0,20 second. 0,12 kalau dibagi 0,04 ada tiga kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Ingat. Jadi PR interval dari ini sampai ke sini harus ada 3 sampai 5 kotak kecil. 1 2 3 4 5 gitu. Jadi di normal. Kalau pemanjangan berarti lebih dari 5, kalau pemendekan lebih kurang dari uh, kurang dari 3 intinya gitu. Terus frekuensinya 60 sampai 100 nanti habis ini kita bahas lebih lanjut. Nah, terus kalau kelainannya gimana, Kak? E, bukan. Kalau kelainan terkait dengan frekuensi nadinya gimana? Gitu. Karena tadi frekuensi nadinya kan normalnya segini, normal. Kalau takikardi berarti lebih dari 100 kali. Kalau bradikardi berarti kurang dari 60 kali per menit. Kalau aritmia berarti otomatis iramanya irregular. Gitu ya. Kita bisa lihat normal sinus bagaimana. P di QRS, lihat P diikuti Q R Oke, okay, P diikuti Q R S. P Q R S. P Q R S. R ke R nya cenderung sama. Kalau ini kotak satu kotak besar, kan ada lima kotak kecil nih. Satu, dua, tiga, empat, 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 empat lebih dua kotak kecil ya. Satu, dua, tiga, empat ya lebih dari satu kotak kecil. Satu, dua, tiga lebih dari ini. Boleh di itu dia itu masih reguler dan dia itu irama sinus ingat normal sinus ingat ya lanjut sinus bradikardi. Kalau sinus bradikardi otomatis R ke R-nya memanjang lebih dari serat uh, Mohon maaf. kur uh, apa itu namanya? Sinus bradikardi otomatis R ke R-nya lebih panjang, gitu kan? Nah, R ke R-nya lebih panjang otomatis denyut nadinya lebih kurang, kurang dari 60 kali per menit. Otomatis ininya lebih panjang, kayak gitu. R ke R-nya lebih panjang-panjang, itu sinus. Kak, ini apa? Irama sinus. Iya, ini irama sinus. Ingat, P diikuti S. Kalau ada lagi, li 2 positif sama A, V, R harus negatif. P diikuti S. P di lead. Berapa tadi? P di lead 2 positif, di AVR harus negatif. Ingat ya, gitu. Terus yang tadi tadi gimana? Nah, tadi tadi berarti otomatis lebih dari satu kali per menit. Jadi R ke R-nya sempit sempit gitu ya. Tuh. Nanti cara beda cara cara carinya gimana kak habis ini? Gitu ya. Terus kalau aritmia gimana nih? Lihat R ke R-nya dari R ke R jaraknya. Nah tiba-tiba panjang. Tiba-tiba oh kok tambah panjang? Eh sempit lagi gitu. Jadi dia nggak konsisten. Gitu. Konsistensinya kurang gitu. Itu disebut sebagai aritmia nanti banyak aritmia ada yang uh, supra supraventrikular dari nantilah ya kita belajar banyak di video-video selanjutnya sekarang yang penting adalah menentukan frekuensi denyut denyut jantung ingat kita yang pertama tadi udah belajar kalibrasi udah tahu satu kotak kecil berapa waktunya berapa amplitudonya yang kedua udah tahu irama sinus atau bukan yang ketiga adalah frekuensi frekuensi denyut nadi untuk menentukan orang ini takikardi atau bradikardi atau aritmia yang penting, frekuensi nadi jantung uh, itu ditentukan ada tiga cara pengukuran. Satu, uh, kalau kita lihat dari kotak kecil, 1.500 dibagi dari jarak R ke R. Kalau kotak besar, 300 dibagi dari R ke R. Ingat ya. Jadi, kalau irregular kalau kayak ini, yang nakalin tadi, yang tiba-tiba sempit, tiba-tiba uh, lebar, kayak gitu, berarti gimana? Berarti kita nggak bisa pakai rumus uh, yang pertama dan kedua. Kita bisanya rumus yang ketiga. Jumlah R dalam 6 atau 10 detik dikalikan dengan 10 atau 6. gitu tergantung. Nanti biasanya dikali 10 kalau misal kita ambil dalam 6 detik. Gitu ya. Next. Kayak gini. Jadi, kita akan hitung ya. Teman-teman uh, semuanya. Ini iramanya reguler nggak? Coba satu ini R ke R, kalau aku paling gampang, kotak besar dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan. Berapa kotak kecil? sekitar dua kotak kecil, dua setengah ya. Dua sekarang ini satu, dua tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sisa dua kotak kecil, oke. Okay. Berarti dia itu reguler. Reguler, irama sinus, rednya berapa kalau ditanya? Ya udah, karena ini reguler berarti otomatis bisa pakai. Yang atas bisa pakai yang bawah, tapi lebih akurat yang pakai yang atas. Karena ini kan kotak kecil gitu kan. Kalau kotak besar kayak, kalau pas ya udah langsung gitu ya. Kalau misal ini, berarti R ke R-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah, 8 kotak besar, 8 kotak besar, Uh, apa itu namanya? 8 kotak besar. Terus ini kotak kecilnya ada berapa? 8 kotak besar berarti kan ada 40 kotak kecil. 40 kotak kecil kan dikali 5 kan? Eh satu uh, kotak ini kan eh uh, ini kan ada 8. 8 dikali 5 ya benar. 40 40 ditambah 2. Berarti 42. 42 kotak kecil. Ya udah 1500 dibagi 42 selesai kita dapatkan rate-nya. Gitu, selesai gitu. Kalau reguler gimana kak? Misal ini irreguler nih, misal ini kayak aritmia kayak gini. Coba tentukan. Ya udah, kita garisi pakai penggaris dari P awal. P awalnya di mana? Di sini ya. Garis, garis iso di sini ya. Kita akan tentukan di sini, di sini. P P di sini ya. P di sini. 6 detik. Berarti otomatis eh, 5 kotak besar itu berapa detik? Ayo tadi, teman-teman tadi ada 0,2 detik. Ingat, 0,2 detik ya. 0,2 detik nih. 5 kotak besar itu ada 0,2 detik. Otomatis kalau di sini kita hitung di sini 5 kotak eh, 0,2, 0,2 detik. Berarti kita harus butuh berapa bahwa ini harus 1 detik gitu kan. Berarti kita harus butuh 5. Berarti 1 1, 2 3 4 5 m eh 5 berarti ini udah 1 detik 5 berarti kalau 6 detik berarti berapa berapa kotak besar

28, 29, 30 misal 30 ya udah kita hitung R-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 dikali 10 itu tadi kan rumusnya ingat rumusnya ini jumlah R dalam 6 detik eh, dalam dalam 6 detik dikali 10 atau jumlah R dalam 10 detik dikali 6 terserah, kalau aku paling gampang ini 6 detik berarti otomatis 30 kotak besar dikali jumlah R nya dikali dengan 10 berarti tadi kan kita dapat jumlah R nya berapa jumlah R nya ada 12, otomatis 12 dikali 10, kita dapat 120 kali per menit orang ini denyut nadinya, kayak gitu ya teman-teman, sudah itu frekuensi denyut nadi kita bisa hitung tadi pakai rumus ini, kalau ingat catatannya irreguler kalau kalau nggak sama gitu kalau cenderung sama kayak gini sama Kayak gini masih cantik ya sama itu berarti otomatis kita pakai rumus yang pertama dan kedua nggak boleh pakai yang ini itu ya teman-teman oke frekuensi denyut jantung udah tahu sekarang lanjut ke aksis ingat aksis itu merepresentasikan kalau aku sih gampangnya kalau kalau nanti dicari lagi ya di textbook, kalau aku gampangnya itu menandakan apex jantung itu sebelah mana sih? Gitu, kalau aku jadi ini berdasarkan sumbu vektor gitu ya. Itu kan ada punya jarak, ada punya besaran, ada punya arah kayak gitu. Kalau kita sepakat bahwa kan sumbu horizontal 180 derajat atau nol itu. Uh, itu sungguh derajat Nah, lead 1, ingat lead 1 tadi ber Berjalan dari arah kiri Ke arah Dari arah kanan ke arah kiri Ingat Kita buka lagi yuk Yang ini Lead 1, arahnya gimana? Nah, dari arah kanan ke arah kiri Kayak gitu Berarti aksisnya pun kayak gitu juga Nah, kayak gini Nah, dari arah ki uh, kanan ke arah kiri itu lead 1. Ingat, lead 1. Terus lead 2 gimana? Tadi, lead 2 dari uh, kanan atas ke kiri bawah. Kayak gitu, jadi sini. Nah, kayak gini, ini, lead 2. Lead 3 dari kiri atas ke kiri bawah. Gitu. Baru AVR tadi yang berlawanan ke atas, AVL ke ditautkan antara sini dan sini, baru ke left, gitu, ke ke lengan kiri atas gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita udah uh, tahu AVR AVL kayak tadi, nah kita harus tahu dulu mana positif, mana yang equifasik, mana yang negatif. Nah, kalau positif, teman-teman, itu adalah R-nya itu lebih besar daripada S. Jadi ini. Jadi misal ini kita hitung, R-nya itu berapa kotak kecil sih? 1 2 3 45678 sekitar 8 kurang lebih 8. Kalau S-nya, S itu kan ini P Q R S T gitu kan. Nah, sekarang yang S, yang S itu yang ke bawah berapa kotak kecil? 1 2 3. Berarti 3 kotak kecil. 8 dibandingkan dengan 3 kotak kecil, R-nya lebih menang berarti dia disebut sebagai positif. Ingat, kalau negatif kayak di lead AV R gitu kayak gini. Jadi R-nya cuma sedikit, cuma satu kotak kecil. Bawahnya yang dalam, sumurnya yang dalam, naik-naiknya yang sedikit gitu. Kalau ekuifasik sama. Jadi gini, gampangnya gini teman-teman. Jadi aksis itu hmm, aksis jantung, letak jantung, apex jantung itu kalau lead satu positif, AVF positif. Ingat, lead satu positif berarti arahnya dari kiri, dari kanan ke kiri, berarti otomatis harus gambar di EKG-nya harus kayak gini. Terus, dan juga AVF harus positif. Ingat, AVF harus positif. Mana AVF? Ke bawah, kayak gini. Harus positif. Soalnya kenapa sih kok itu menandakan itu disebut sebagai patokan dari aksis? Karena lead 1 dan AVF, kayak kita lihat lagi nih. Yuk, kita lihat lagi. Lead 1 dan AVF. Mana-mana? Nah, lead 1 dan AVF, mohon maaf ya. Lead 1 ini dan AVF, AVF yang ini. Nah, itu menandakan jantung itu sebelah kiri bawah kayak gitu. Dari rongga toraks kayak gitu. Jadi itu sebagai penentu dari aksis jantung. Sebenarnya gampangnya gitu, teman-teman. Nanti uh, mau belajar lagi tentang aksis, yang penting-penting aja mana itu normal, mana itu nggak normal gitu aja kalau aku ya. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut boleh. Itu. Selanjutnya eh uh, apa? Lead satu positif, AVF positif berarti otomatis grafik di apa? gelombang di EKG-nya kayak gini, ya. Nah, itu otomatis daerahnya di sini dong kuadrannya, ya kan? Nih. Ini positif, lead satu positif, lead 2-nya positif, berarti otomatis Janti di sini normal axis, QRS axisnya di sini, gitu ya. Terus kalau lead satu positif nih, lead satu positif, lead satu kayak gini. Tapi lead AVF-nya negatif. Nah, lead AVF AVF tadi negatif. AVF kalau positif itu kan ke bawah, ingat foot ke bawah. Kalau lead satu kan ke kiri, itu yang positif malah. Kalau yang uh, apa? AVF itu yang positif malah ke bawah karena ke food kan menuju ke bawah kan alah konduksi jantung. Nah kalau AVF-nya negatif, misal di kertas EKG-nya itu kayak gini, R kurang dari S, otomatis di atas ini lead satunya positif, lead AVF-nya negatif. Apa terjadi kelainannya? Aksisnya gimana? LAD, left axis deviation. Gitu. Terus kalau lead satunya negatif, berarti otomatis dari kiri ke kanan dong. Kalau yang positif kan dari, tadi kan dari kanan ke kiri. Sekarang lead 1 positif negatif otomatis melawan dari arah normal. Dari arah kiri ke kanan. Gitu kan. Nah, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Uh, apa itu namanya? Berarti ke sini. Nah, habis itu tapi AVF-nya positif. Berarti ke bawah. Apa yang terjadi kelainan? RAD. Berarti nanti RAD kita bisa lihat juga ada besaran jantung sebelah kanan ini gitu kalau lead satunya negatif terus AVF nya positif itu ada pembesaran jantung sebelah kanan terus ini pembesaran uh, uh, apa atrium sebelah uh, kiri terus kalau ekstrim kalau ekstrim semua negatif AVF negatif ke atas uh, lead satu juga negatif ke kiri yang normal kan AVF harus ke bawah lead satu harus ke kiri. Itu yang normal. Tapi AVR, dia ke kiri dan ke atas. Apa yang terjadi? Extreme axis deviation. Gampangnya bisa teman-teman screenshot di sini. Kalau lead 1 positif, lead, 2, uh, lead AVF positif, normal. Aksisnya nol, dari 0 sampai 90 derajat. Kalau yang ini LAD, kalau ini positif, lead 1 positif, lead AVF-nya negatif, dan nanti kita bisa lihat lead 2 kalau lead 2-nya tetap ikut yang positif, nanti uh, apa itu namanya? dia itu uh, masih normal Tapi kalau yang ikut negatif juga Berarti nggak normal gitu ya LAD ya Ingat Intinya LAD itu di sini deh Gampangnya gini LAD itu di sini RAD di sini Gampangnya Kalau aku hafal ini aja Hafal apa Garis ini Garis vektor ini Nanti yang normal itu sebelah sini, right berarti sebelah sini, left berarti sebelah atas, extreme berarti yang sana semua gitu. Intinya itu ya. Ingat, aksis menentukan juga kita pasang EKG-nya salah atau enggak. Ingat, gitu ya. Atau mungkin ada kelainan bentuk jantung, arah jantung gitu. Arah jantungnya kayak balik ke, ke depan, ke, ke sana, kayak gitu-gitu. Nanti kita bisa lihat, gitu ya. Dari cuma alat EKG aja gitu. Bisa ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Keempat itu adalah gelombang P. Gelombang P itu normalnya gini, positif pada lead 1, 2, aVF. Ingat, lead 1, 2, aVF, negatif pada aVR. Ingat, karena kan berlawanan kan? Nah, bisa positif maupun negatif di aVL maupun di 3. Kalau pada bidang horizontal, berarti kita bisa lihat yang jantung sebelah kayak dari atas gini. Kita bisa lihat nanti positif harus di V3 sampai V6. Itu P. Bisa bifasik ataupun mungkin negatif, itu V1, V2. Ingat, itu malah yang normal. Ingat ya, P yang normal malah negatif di AVR. Uh, V3 harus positif pada V3, uh, P harus positif pada V3 di dan V6. Ingat, gelombang P dari sinus normal tidak melebihi lebarnya itu 0,11 detik, otomatis kurang lebih 2 dua, dua, dua kotak kecil ya, 2 kotak kecil, dan tingginya nggak melebihi 2,5 mm, nggak sampai tinggi. Jadi kalau terlalu lebar namanya pembesaran, uh, A, pembesaran atrium sebelah kiri, kalau terlalu tinggi pembesaran atrium sebelah kanan, gitu. atau bisa disebut sebagai LAE atau RAE ingat kalau RAE atau right atrial enlargement atau pembesaran uh, uh, pembesaran pembesaran atrium sebelah kanan itu di sini kan right atrial enlargement atau dilatasi ya di sini jadi ini gede nih uh, atrium sebelah kanannya gede otomatis nanti kita akan temukan pit, uh, pitol atau gelombang P itu tinggi atau lebih dari 2,5 mm, ingat 2,5 mm, otomatis 2,5 kotak kecil, gitu, 2,5 kotak kecil pada lead 1, lit 3, dan A, VF. Itu menandakan RAE. Ingat ya, P pulmonal. Ingat. Kak, terus lead satunya nggak dilihat? Tidak dilihat, gitu. Kita lihat R, apa, RAE atau pembesaran atrium sebelah kanan itu bisa dilihat dari sini. lit 1, lit 3 sama AVF itu lebih dari 2,5 mm. Itu disebut sebagai P, apa? Right atrial enlargement. Ingat ya, 2,3 3 AVF untuk menentukan RAE. P pulmonal, P yang lancip-lancip. Kalau P mitral itu leng-lebar-lebar. Jadi dia lebih dari 0,11 second gitu dua lebih dari dua setengah e, lebih dari dua kotak kecil gitu ya jadi dia itu lebih lebar kita bisa lihat pada lead satu, kalau lebarnya dan pada V1 itu bifasik bifasik itu ada dua bentuk gitu ya ada dua gelombang ada yang ke atas dan ke bawah gitu sama besar itu normal malah eh, itu terjadi kelainan disebut sebagai LAE kalau lead satunya lebih jadi kita hanya bisa lihat pada lead 1, bukan lead 2 3 ini ini nggak bisa dilihat. Kita hanya bisa lihat di lead 1 dan V1. Lead 1 itu lebih dari 0,11 second, V1 itu bifasik sehingga atrium sebelah kirinya gede atau dilatasi gitu. Karena mungkin bisa kelainan-kelainan katup uh, sten uh, stenosis stenosis mitral, gitu-gitu ya. Nanti kita belajar tentang kelainan-kelainan katup. Nanti akan teman-teman akan paham. oh Gudangnya itu buat ini, kayak gitu oke ya, sekarang yang keempat kita udah tahu udah pas tuntas tentang gelombang P, selanjutnya kita lanjut ke gelombang uh, PR, PR interval PR interval itu apa sih, menandakan perlambatan impuls, ingat, delay dari impuls AV node, atau atrioventricular node jadi tadi setelah SA node setelah inter uh, internodular pathway yang Brahman gini-gini tadi itu di Noto. Nah nilai normalnya tiga kotak kecil sampai 5 kotak kecil doang. Ingat atau 0,12 sampai 0,2 second. Ingat kalau kurang dari tiga kotak kecil atau kurang dari 0,12 second menandakan adanya jalur teriksitasi atau jalur aksesoris biasanya pada uh, WPWS sindrom atau Parkinson sindrom WPWS sindrom gitu ya WPW sindrom. Tuh, biasanya nanti akan ada jalur eksistasi. Tapi kalau terlalu lambat, terlalu delay, terlalu istirahat terus, berarti ada blok dong di situ. gitu. namanya AV block. nanti dibagi lagi. AV block derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 2 dib uh, dibedakan jadi lagi, mau bis 1, mau bis 2, nanti belajar di aritmia. Oke, okay. selanjutnya itu itu yang harus dipegang PR interval. Kalau kurang dari 0,12 menandakan adanya jalur epre eksitasi atau perlambatan uh, nama penyakitnya WPW syndrome, Parkinson syndrome tadi, baru kalau AV block berarti lebih dari 0,20. Gitu. Sekarang selanjutnya yang keenam adalah durasi QRS. Ingat, QRS sempit, QRS lebar. Berarti kalau interpretasinya. Menandakan adanya apa sih di QRS itu? Adanya depolarisasi ventricle dong. Kalau P, QRS, kalau P tadi berarti depolarisasi atrium. Kalau ini depolarisasi ventrikel, ingat. Dapat dihitung dari awal Q sampai S. Ingat ya teman-teman. Normalnya kurang dari 0,1 second doang. Ingat. Ingat ya, 0,1 second doang. Otomatis, eh apa itu namanya? Normalnya berapa kotak kecil? 2 Uh, dua kotak kecil lebih sedikit gitu ya, itu normalnya, atau 0,1 second gitu. Apabila uh, 0, uh, apa itu namanya, kurang dari dua ya tadi ya, normalnya itu. Apabila 0,1 sampai 0,12 berarti uh, 2 sampai 3 kotak kecil, itu menandakan suatu adanya uh, blok atau suatu blokir, pada cabang yang tidak komplit kalau lebih dari 0,12 otomatis lebih dari tiga kotak kecil QRS-nya lebar otomatis menandakan adanya blok berkas cabang yang komplit jadi ini nanti ada RBBB RBBB ada LBBB nanti kelainannya ya, right bundle branch block ada left bundle branch block ya, teman-teman. Jadi nanti, kalau right bundle branch block nanti kita bisa temukan pada v1-nya, nanti ada kayak gambaran uh, notching gitu, kayak ada kayak kelinci gitu ya pada v1-nya. Kalau pada, uh, kalau apa itu namanya, kalau ini, kalau uh, ini apa itu namanya. Kalau LBBB itu nanti kita bisa lihat uh, pada V5, uh, V6nya, V5, V6nya itu ada kayak telinga uh, kelinci ingat. Kalau kalau RBBB di V1, kalau itunya di V uh, kalau LBBB di V5 atau V6 gitu ya teman-teman. Nanti kita bisa lihat RBBB yang komplit atau tidak komplit. Kalau yang tidak komplit berarti 0,10 sampai segini aja lebarnya. Kalau lebih berarti yang komplit. Ingat. Sekarang yang ketujuh adalah kita menentukan gelombang kipatologis. Kipatologis menandakannya adanya infark atau iskemia yang, ya intinya bukan iskemi sih, infark. Infark itu berarti ke kematian jaringan yang lama. Kalau di otot jantung kita bisa tentukan ya, di sini kipatologis ada nggak gitu. Kriterianya uh, lebih dari sepertiga gelombang R. Jadi gelombang R tadi, teman-teman bisa lihat uh, gelombang R kan PQR gitu ya. R kan yang atas ini, pada lead 3 ya, kita bisa lihat ya. Di sini lead 3 ya, misal lead 3 atau lead 2 deh, boleh. Uh, lead 3 deh, lead 2. Ini R, itu. Sepertiganya dia lebih nggak? Lebih, gitu ya. Atau lebarnya itu 0,04 second. Jadi dia malah lebar lebih dari, nih nih, lebih dari satu kota kecil gitu dia disebut sebagai kipatologis, kayak dalam sekali gitu berarti ini menandakan adanya suatu infak atau stemi yang udah lama hitungan bisa sampai minggu kayak gitu 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 ya sekarang lanjutnya segmen st ini yang penting juga semua penting sih st st itu menggambarkan adanya repolarisasi ventrikel ingat berarti ventrikelnya mau istirahat Nah, juga bisa menandakan bahwa di situ adanya suatu iskemik atau kekurangan oksigen, pasokan oksigen, ataupun mungkin infrak. Gitu. Nanti kita bisa lihat ada yang depresi, ada yang elevasi, ada, atau mungkin isoelektrik. Jadi ada tiga kriteria, nanti teman-teman bisa lihat normalnya kan kayak gini, PQRST. Kalau nanti kalau ada ST elevasi berarti di sini elevasi ada suatu kriteria yang nanti nanti kita belajar lebih lanjut lagi ke kriteria-kriteria uh, buat ST itu elevasi nanti delete berapa aja yang akan naik kayak gitu-gitu ya nanti gini pada serangan akut uh, STEMI itu uh, ini naik ya pada yang stand ya, fokus ke stemnya dulu myocard infarction atau ima yang uh, ini dia itu normalnya kayak gini baru yang akut baru dia itu akan elevasi jadi kan S mau turun dia itu nggak turun niat naik lagi gitu jadi itu ST elevasi itu serangannya akut kalau serangannya jam nanti dia itu udah ada suatu kematian jaringan kita bisa lihat adanya ki patologis R-nya mulai turun ST elevasinya juga masih tetap kencang gitu lebih lebar lagi. Terus, kalau hitungan hari sampai, uh, 1 sampai 2 hari, nanti uh, ada T inversi. T-nya itu kebalik, gitu ya. Terus, uh, key-nya mulai dalam, deeper, deeper, berarti lebih dalam, ininya mulai landai. Terus, kalau hitungan hari, nanti di sini mulai lebih dalam, T-wave nya inverted bukan inversi, jadi ini inverted terbalik. Kalau ini lebih dalam menjulang gitu ya. Kalau ini inverted doang ini mulai naik gitu, ininya mulai normal. Jadi udah nggak ada st elevasi. Tapi ingat, di sini udah ada kipatologis pada hitungan hari. Nah, pada hitungan bu uh, minggu nanti ininya akan terbentuk ki wave persistennya akan terbentuk, bahwa menandakan di sini ada infark yang lama. Terus Uh, ininya mulai normal lagi gitu, jadi jangan kekecoh bahwa di sini ada ki patologis tadi yang nomor 7, Terus kayak yang es, segmen ST yang penting itu tadi ya, ST elevasi pada serangan uh, STEMI. pada kalau yang ini perjalanannya ya, ada yang uh, iskemi subendokardial, ada yang transmural teman-teman. Kalau subendokardial itu nanti ST elevasinya depresi, jadi malah depresi. ST depresi juga ST inversi itu menandakan subendokardial iskemi. Jadi dia belum invol. Dia iskemi. Kalau transmural iskemi, dia kayak gini. Lebih tegang ada kayak garis lurus gitu ya. Gitu. Itu maksudnya juga ST elevasi. Gelombang T tadi. T itu kan menandakan repolarisasi ventrikel. Biasanya positif, tapi kalau kecuali AVR ingat ya AVR tadi terkadang di uh, lead 3 maupun V1. Kalau ditemukan negatif uh, pada lead yang berpasangan menandakan suatu iskemik yang myocard atau iskemik miokard. Jadi ini kalau T inversi, T terbalik, T depresi gitu-gitu, ST depresi, T inversi itu menandakan suatu iskemik. Lanjutnya QT interval. Nah, QT interval ini untuk menghitung ini ya. Nanti buat uh, lebih ini lebih advance sih kalau aku Uh, belum terlalu belajar lebih banyak tentang kitty interval ini intinya nanti ada rumusnya kita akan masukkan uh, nanti ada kelainan-kelainan terkait dengan ini kayak uh, pokok intinya ada kelainan yang lebih kita hitung kayak di ini di kegawadaratan gitu gitu nanti kita hitung dengan ini gitu ya terus. Yang penting lagi adalah hipertrofi ventricle. Kita udah tadi udah belajar yang enlargement, ada uh, atrium enlargement, ada ventri, uh, ada atrium kanan, atrium kiri enlargement, P pulmonal, P mitral. Sekarang hipertrofi berarti yang gede tebel. Uh, karena otot jantung terlalu terkompensasi dengan besar, nanti otot jantungnya akan gede, besar. Nah, ada dua kemungkinan, kalau enggak left ventricle hypertrophy, kalau enggak right ventricle hypertrophy kalau left ventricle hypertrophy, otomatis jantung uh, atau ventricle kirinya itu mengalami pembesaran nah, nanti kita bisa lihat, L, L apabila LVH, kita temukan pada orang ini LVH dengan ada beberapa kriteria seperti ROM, uh, ROM HILT, lyon gitu-gitu kalau RVH, biasanya paling gampang itu perbandingan dari R per S. Kalau R-nya itu terlalu banyak, misal 5 per 2, berarti itu termasuk RVH. Gitu ya, gampangnya. Nah, kayak gini. LVH, left ventricle hypertrophy. Jadi, tadi yang aku bilang, sokolo lain, dengan kita bisa lihat, R di uh, delete 1 dan S delete 3, ini, R delete 1 dan S delete 3, delete 3 yang ini, dalam ya. Ini naik, ini dalam. Kita hitung lebih dari 25. Kalau aku gampangnya pakai rumus yang kedua. Pada precordial read itu yang paling gampang. S di V1, berarti ini S-nya lebih dalam-dalam. Pokok kita cara cepat baca EKG itu, kita lihat gitu loh. Oh, oh iya, V1-nya itu S-nya itu terlalu dalam sekali. Dan juga R pada V5-nya itu tinggi-tinggi sekali. Gitu ya. Oh, cara suspek kita udah suspek orang ini mengalami LVH gitu. Kalau mau hitung boleh. Cara hitungnya lebih dari 35. Ingat patokannya. Jadi kita hitung nanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, 9. ditambah dengan ini itu lebih dari 35 mm. Jadi kan satu kotak kecil itu satu 1 mm, berarti otomatis lebih dari 35 kotak kecil. Gitu ya. Atau mungkin V6 boleh juga. Kalau V6 berarti sama. Ini dijumlah dengan ini V1 dijumlah dengan V6 lebih dari 35 menandakan LVH atau V1 dijumlah dengan V5 dijumlah itu menandakan kalau lebih dari 35 itu juga menandakan LVH. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau RVH <coughs> alhamdulillah. Kalau RVH atau right ventricle hypertrophy. Ingat kalau left ventricle hypertrophy berarti ventrikel kanannya itu mengalami gede otomatis apex jantungnya akan tertanam ingat pada pada uh, gambar radiologinya seperti itu. Nanti kalau right ventricle hypertrophy berarti jantung uh, apex jantungnya akan terangkat dan di sini kita bisa lihat pakai kriteria tadi yang udah saya jelaskan. Nanti perbandingannya antara R dan S pada V1. Jadi tall R, jadi uh, gelombang R yang yang tinggi di lead V1 itu lebih besar di uh, daripada S-nya gitu. Jadi kita cuma bisa uh, kita gampangnya cuma lihat pada V1-nya aja gitu. Kita lihat di V1 nih. Oh ya, V1 R-nya naik. V uh, apa R uh, S-nya turun, tapi ini R-nya lebih tinggi daripada S. Oke. Okay. Uh, dan juga ada kelainan dengan uh, gambar radiologi apex ter, apex ter uh, terangkat dan di sini juga ada beberapa ini ya, P pulmonal 23 AVF, ya udah dia ada right ventricle hypertrophy dengan beberapa uh, LAI juga. Eh, LRAE juga atau P apa right right atrium enlargement gitu ya. Gitu, teman-teman, udah selesai 11 kriteria yang wajib kita uh, atau harus kita pahami sebelum kita lanjut ke beberapa materi terkait dengan aritmia atau mungkin beberapa kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit indikasi ke arah penyakit jantung gitu ya. Normal EKG tadi udah dibahas habis, interval P berapa tadi ya kurang dari kotak tiga kotak kecil gitu ya. P-nya ingat atau 0,11 lah kalau tadi ya. Terus kalau naiknya berarti 2, uh, 2,5 mm itu. Berarti 2,5 Berarti 0,25 uh, volt gitu ya. Terus interval PR-nya 3 sampai 5 kotak kecil. Habis itu QRS-nya kurang dari 0,1. Ingat 0,1 berarti 2 kotak kecil. Ingat itu normalnya. Berarti kalau lebih berarti mengalami apa? Interval QR, QRS lebih berarti di situ ada terjadi suatu uh, apa itu namanya? tadi cabang blok blok-blok QRS Uh, yang uh, terdapat direct, find, uh, yang kayak RBBB gitu gitu, LBBB gitu gitu nanti tadi ya udah belajar banyak di situ frekuensinya ini normalnya tadi ini sinus, normanya reguler, gelombang P harus positif di lidua, 2, AVR harus negatif uh, P diikuti QRS PR interval 0,12 sampai segini frekuensinya segini, harus hafal semua aksisnya normal, kalau lead 1 positif AVF positif ingat, foot sama left berarti, uh, kalau lead 1 kan berarti uh, dari kanan ke kiri dia itu harus positif, ingat itu aksis, dan tidak Uh, ada hypertrophy maupun atrial atau enlargement di atrial maupun ventricle ingat dan tidak ada pemanjangan dari interval PR yang menandakan suatu adanya jalur aksesoris maupun uh, pemendekan uh, adanya blok blok ya AV block gitu-gitu atau uh, pemendekan atau WPWS syndrome tadi udah QRS-nya durasinya segini kalau ada kalau lebih besar dari itu berarti adanya bundle branch block right maupun left Uh, tidak ditemukan kipatologis kalau ada kipatologis berarti ada iskemik eh uh, iskemik yang lama atau infak ya udah infark st isoelektrik t upright ingat ingat ini yang normal krs apa itu namanya uh, ekg normal Lead satu lead dua lead tiga kita bisa lihat uh, di situ irama sinus enggak ya udah p diikuti krs uh, p diikuti krs oke okay. habis itu uh, di lead 2 P harus positif, di AVR harus negatif oke, okay, bener, habis itu frekuensinya juga harus uh, 60-100 kali per menit, berarti dia itu irama reguler uh, tadi semua-semua itu tadi, udah dijelaskan ya nggak ada ST elevasi terus V1, coba kita lihat nah, V1 nya normal nih ya jadi, V1 nya normal R nya, perbanding gak ada apa, nggak ada hypertrophy pada uh, yang right maupun nggak ada hypertrophy pada yang left uh, apa itu RF, uh, LVH maupun RVH ingat perbandingannya nggak ada juga nggak ada ST elevasi dan di sini nggak uh, ada P mitral P pulmonal nggak ada juga oke okay, kayak gitu nah kesimpulannya kayak gini nanti bisa teman-teman bisa lihat lagi nah ini ya kelainan kelainannya nanti kalau ada pause ada drop it ada AP block drop it tipe 1, tipe 2 gitu itu nanti akan dipelajari lebih lanjut oke okay mungkin uh, sharing terkait dengan pemeriksaan dan interpretasi daripada uh, EKG uh, segitu saja mungkin karena videonya ini lama ya nggak apa-apa ya teman-teman oke okay, terima kasih banyak teman-teman